Ya, kembali lagi di sini bersama The Break Channel ya. Oke. Kali ini ceritanya saya lagi istirahat ya bersama trio Kanter ya. Bisa kalian lihat ya. Ini mod negeri jagung yang saya pakai ya. Nah, sambil kita review dulu ya sebentar ya. Oke, untuk bagian lampu-lampunya seperti ini ya. Iya. Atas bawahnya nyala ya. Bagian wipernya juga nyala ya. Oke, lanjut untuk ke pintu ya. Buka pintunya. Oh, ini juga serbunya nyala juga ya di bagian baknya ya. Iya, dan ini dia ya, buka pintunya ya. Dia langsung kanan kirinya. Oke. Lanjut. Untuk animasi yang pertama ya. Iya, ini dia ya, animasi yang pertama itu terpalnya ya bisa berubah jadi kotak ya. Yang tadinya segitiga menjadi kotak. Oke. Lanjut untuk animasi yang kedua ya. Animasi yang kedua ini bumpernya ya jadi angkat ya. Iya, seperti itu ya. Oke. Mantap ya. Oke, dilanjut lagi ya untuk animasi yang ketiga ya. Iya, animasi yang ketiga ini kaca sampingnya ya bisa diturunin ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Langsung aja kita masuk ke bagian dashboardnya seperti apa ya. Iya, ini dia ya bagian dashboardnya. Ini wiper belum dimatiin lagi. Seperti ini ya. Oke. Oke lah, mantap ya. Lanjut lagi ya. Langsung aja yuk kita gas ya. Kita tes suspensi dan remnya seperti apa ya. Nanti kita buat oleng-oleng juga ya. Ya, kita mundur dulu ya. Terus awas. Iya. Wah, trafiknya berhenti ya. Kita mundur. Langsung aja kita gas ya. Iya, ini angkatan pertamanya agak berat ya. Nah, ini agak nanjak jalannya. Oke, untuk modnya sendiri ini free ya, alias kreatif ya, nanti kalian bisa cek langsung aja ya, linknya ada di bawahnya ya. Oke, lanjut lagi kita gas. Iya, terus remnya juga pakem ya. Kita jajal buat oleng. Suspensinya juga enak nih ya, buat oleng-oleng. Iya, lanjut lagi terus. Oke, gas terus. Wih, awas. Yes, awas. Oke, wih, mentok lagi terus. Awas. Oke, licir lu. Iya, gas terus sih. Oke. Oke, kita berdiri sini ya. Oke ya, sekian dulu ya dari saya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen juga ya. Itu nanti video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih.